Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Ramadan datang, segala masalah hilang. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini Anda berada dalam program kami Tanya Kiai, di mana dalam program ini kami akan menghadirkan beberapa narasumber dan menanyakan beberapa persoalan, pertanyaan-pertanyaan teraktual mengenai keagamaan sampai nanti akhir bulan puasa. Dan telah hadir di samping kami Al-Habib Mahdi bin Ahmad Al-Mukhdar. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa persoalan Habib, beberapa pertanyaan dari para netizen atau masyarakat dunia maya. Karena sekarang lagi kita sudah dalam bulan puasa, ada beberapa hal yang mereka tanyakan. Salah satunya adalah bagaimana hukumnya orang yang bersuntik pada saat bulan puasa, apakah puasanya batal atau tidak? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Mengenai tentang masalah suntik di bulan Ramadan di siang hari bagi yang berpuasa, ulama Imam Syafi'i mengatakan yajuzu lidharurah. Al-ibrah, suntik, yajuz, boleh lidharurah, untuk darurat saja. Ikhtalafu, maka ulama itu berbeda pendapat. Fi ibtaliha, apakah suntik itu membatalkan puasa atau tidak? Di situ ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan mutlak batal. Karena yasilu ilal jauf, masuk kepada jauf. Yang kedua mengatakan la yabtulu mutlakon, tidak batal secara mutlak. Kenapa? Karena masuknya bukan di manfaat yang maftuh, yang terbuka. Manfaat maftuh itu tidak masuk lewat mulut, hidung, kubul, dan dubur. Sebagian mengatakan telinga, sebagian mengatakan mata seperti Imam Ghazali dan lain sebagainya. Tapi ini adalah pendapat bukan yang kuat. Ini pendapat yang biasa. Adapun pendapat yang ketiga, wahwal asah, adalah pendapat yang sangat kuat, yang dianjurkan dan dilakukan oleh para ulama. Bagi orang yang suntik, terbagi menjadi dua tafsilnya. Ini pendapat yang nomor tiga. Yang pertama, hukumnya batal apabila disuntik lewat urat yang masuk ke organ tubuh, memberikan kebugaran, kesegaran, dan energi. Seperti di infus, seperti suntik vitamin, itu kan memberikan kebugaran dan lain sebagainya, itu hukumnya batal. Yang kedua, seperti pati rasa, misal kakinya kemasukan kayu, sakit, mau dicabut, disuntik pati rasa, dicabut, itu tidak membatalkan. Seperti itu himbauan yang harus kita hindari adalah menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dohir dan puasa batin. Puasa dohir ya kita tidak makan dan minum lain sebagainya. Puasa batin kita harus jaga diri kita, hati kita harus puasa, hatinya ndak gibah, ndak benci, ndak iri, ndak hasud, itu dijaga. Ya Allah, saya puasa. Dicaci sama orang jawabnya, ya Allah, saya puasa. Seperti itu. Baik, para pemirsa sudah jelas bahwa suntik itu ditafsil yang sekiranya tidak memberikan energi seperti diimpus maka tidak batal. Kalau infus batal Habib ya. Infus batal. Ini pertanyaan kedua. Ada pertanyaan kedua Habib. Karena Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an, di mana setiap orang bersemangat sekali membaca Al-Qur'an, sehingga
Di era seperti sekarang yang sudah berkembang, mushaf tidak hanya ada di lemari-lemari atau di musola-musola dan masjid, bahkan pakai aplikasi di dalam HP Android setiap orang bisa menggunakannya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalau membacanya jelas berpahala? Melihatnya kepada Al-Qur'an yang ada di Android, apakah juga mendapat pahala seperti yang sebagian ulama mengatakan bahwa melihat Al-Qur'an itu juga pahala? Dan juga berkaitan dengan hukum memegang mushaf atau Al-Qur'an yang ada di aplikasi HP, apakah harus suci dan seperti apa? Mohon penjelasannya. Mengenai tentang masalah aplikasi Al-Qur'an yang ada di Android, yang ada di handphone atau ada di komputer, hukumnya Imam Nawawi di dalam Minhaj, di sana beliau menjelaskan dan disyarah oleh Imam Romli di Nihayatul Muhtaj, di sana dijelaskan bahwasanya aplikasi ini jika dibuka aplikasinya maka layarnya itu kahukmil mushaf seperti Al-Qur'an, layaknya Al-Qur'an. Jadi orang yang enggak punya wudu cuman boleh megang samping-sampingnya saja, asalkan tidak memegang ainnya, tulisannya yang ada di layarnya tadi. Kahukmil mushaf. Kahukmil mushaf layarnya. Tapi sampingnya tetap hukumnya HP. Jadi an-nadhar ibadah. Nadhar kepadanya ibadah, mendapatkan pahala. Seperti itu. Jadi cara membacanya, baca enggak apa-apa walaupun tidak mempunyai wudu. Tapi kalau mau mindah, nah itu masalahnya, harus pakai alat seperti HP yang sudah ada pensilnya. Seperti orang yang sakit boleh tidak berpuasa dengan tiga hal. Ini catatan itokoh. Tapi secara hisan, apabila secara syar'an adalah seperti orang yang haid, tapi secara hisan itu ada tiga dobitnya. Orang yang sakit boleh dia itu makan, boleh dia itu membatalkan puasanya, boleh dia tidak berpuasa, dengan catatan yang pertama ta'akhur fi syifa. Sakitnya, sembuhnya itu bisa telat kalau dia enggak minum obat. Misalnya dia itu sakit, kalau dia enggak minum obat telat, nanti bisa sampai 1 bulan bahkan 1 tahun sakit terus nanti akhirnya. Itu boleh ya? Boleh dia. Yang nomor 2 itu adalah khauful halak. Takut dia semakin celaka, semakin parah. Seperti dia kena racun, dia keracunan, misal tangannya bisa stroke ini, bisa enggak gerak nanti tangannya. Kalau dia enggak minum obat, bahaya. Maka dia di situ boleh. Yang nomor 3, ziyadah fil marid. Semakin parah sakitnya sehingga dia khawatir akan mati nanti, gizi buruk misal, sakit parah misal, maka itu boleh dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Terima kasih Habib. Ahlan wa sahlan. Pemirsa, terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa dukung kami, dan jika ada beberapa pertanyaan mohon dikirim ke alamat kami atau disertakan di kolom komentar. Sekian dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.